satu-satunya jamaah majlis taklim Sajitayam yang paling anti ngaji di Al-Musnah sama anak hanya di kampungnya doang tuh musola penyu. Itu musola penyu. Kalau ini dari stasiun kereta api intel ya, kan ada setu tuh. Ya, dikata danau bukan, dikata bukan danau tempat orang merah. Intel ya, itu namanya setu. Di atas air tadi ada musola. Nama musola At-Taqwa. Nah, asal nama musola At-Taqwa. Tapi karena jai suka lihat dan makan di situ, kadang-kadang minta duit orang situ, Ustaz, katain Ustaz, musola penyu, Ustaz. Kenapa dong? Dimintanya susah, Ustaz. Ada panggil itu musola, musola penyu. Nama asli itu musola, musola At-Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengingatkan anak besok jangan sampai anak jadi imam salah. Jadi yang makmum enggak untuk Quran salah enggak enak, hari semuanya jadi salah. Gimana Ustaz? Ustaz jadi imam salah. Kami yang jadi makmum salah, tapi mau tukar Ustaz enggak berani. Gimana? Ya lah salah. Ketika guru berbuat salah dalam ibadahnya, sedang Anda sudah tahu ilmu berkah dia, tegur guru. Ya, ketika seorang berpegang dengan ilmu, paham deh ilmu itu. Mau ngaji, nunggu DKM, mau ngaji, nunggu Ustaz kampung ngaji, media, media, kesian. Itulah ahli-ahli neraka. Dia gak punya ilmu, iya, berasa jadi DKM, berasa jadi penguasa masjid, mau musyola. Jadi biar pahamin ke ahli neraka, kumpul di masjid dan di musyola, dan dalam setiap kegiatan keagamaan, ahli neraka berkumpul di masjid dan musyola. Anjing-anjing Allah Ta'ala berbasiskan di masjid dan musyola dan dalam acara-acara kegiatan sosial. Paham Anda? Hanya aku yang berani berkata seperti itu. Ada anak sendiri saya tahu dan bisa diuji kebenaran dari apa yang aku tahu. Selesai. Tuh kamu tahu. Kalau jamaah anak yang sudah 8 tahun 10 tahun, ya itu. Anak langsung menghadapi kejadian tadi. Tuh kalau jamaah anak yang sudah 10 tahun, tapi yang baru 2 3 tahun, apa iya, apa iya. Itu dia, apa iya, apa iya. Apa iya, apa iya, apa iya, apa iya, ini gimana? Kesian. Sholat Idul Fitri. Besok salat Idul Fitri di Al-Musnah. Ente datang, untung buat ente. Ente enggak datang, untung buat anak. Kenapa? Enggak mengurangi rezeki anak dengan anda tidak datang. Satu hal yang wajib ente ingat. Enggak berkurang rezeki anak dengan anda tidak hadir. Tidak berkurang pahala anak dengan anda tidak datang. Tidak berkurang sesuatu yang Allah telah berikan kepada aku ketika anda mungkin atau mangkir. Ingat ente. Bisa dimuati. Sekarang kita ambil balancing atau pertimbangan. Perbandingan. Ini sembahyang ini musyola itu, sembahyang di masjid itu. Lihat sifat ilmu. Siapa yang jadi imam? Siapa yang sembahyang turut-turut diri? Paham ilmu ini. Ilmu mengajar tajam, mengajar cerdas, mengajar sesuatu tepat guna. Itulah ilmu. Siapa yang jadi imam di masjid itu? Siapa yang jadi imam di musyola itu? Siapa yang jadi imam di musyola apa di masjid Jabil lapangan itu? Siapa-siapa? Orang-orang yang enggak dikenali, orang mengenal ilmu dan membawa dengan orang berilmu. Lalu inti tergiur meramaikan mendatangi orang-orang itu. Anta wa haula ala sawa. Lo media sama-sama ahli neraka. Paham inti? Paham ilmu? Allahu Akbar. Imamnya itu, khotibnya itu, yang bayang ada. Bayaki dikit itu merenggut. Bapaknya besok yang jadi imam, dia kampung kampung sawah. Jangan datang. Makan lu barang lu. Ini lihat deh, yang jadi imam-imam begini. Paham atau ngomongin ini? Di kampung-kampung lu, imam. Besok jadi imam, sekarang jadi imam, besok imam lah. Besok pada begini ini, kayak kolornya ini. Jadi begini deh, pada begini aja nih, tuh. Paham ini? Pada pakai kolor, jadi imam masjid, imam musyola, pakai kolor, pakai khatib. Apa bukan anjing-anjing agama itu? Siapa yang pilih mereka jadi imam-imam? Baik di masjid maupun musyola. Semua karena kedustaan dan kebodohan agama. Yang model begitu ahli neraka, yang dijadikan imam, yang dijadikan panutan. Ah, manusia. Ini lihat dong kampung-kampung lo, lihat kampung-kampung ini. Ustaz-ustaznya, oh, na'udzubillah, mukanya jelek-jelek. Ada orang hitam manis ke ablek. Ya. Ada orang kelihatannya hitam menekin. Bisa dimati? Tuh kayak tumbul. Ya, kayak tumbul, tumbul macong.
Neraca mana cakungnya? Eh, cakung. Ada orang yang kelihatannya hitam kagak, putih kagak, dilihatnya resep. Tuh. Adimu lo. Yang bapaknya benerin genteng dari atas. Bapaknya benerin genteng di atas. Emang tukang bapaknya. Nyerosot. Dikasuri. Eh, bapaknya jatuh ke koyak, bong. Gue bilang apa lo? Adimu. Setan mandor. Gitu-gitu aja. Jangan terasih tahu habis. Salat Idul Fitri. Kata Yus Badudu. Salat Idul Fitri hukumnya sunat muakkadah. Artinya muakkadah, ya perbuatan yang amat sangat ditekankan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu kepada umatnya. Perbuatan yang amat sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan oleh umatnya. Enggak wajib tapi sunat muakkadah. Artinya perbuatan itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Udah ada keterangannya, enak banget. Kalau ente pernah baca kitab-kitab agama di madrasah, enggak ada ente keterangan begini. Lah mana sih? Ya ajar, siapa yang ngajar kayak biar belajar di madrasah 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Enggak ada ente kitab nerangin begini. Ane bikin. Allahu Akbar ente. Enggak ada kitab nerangin patuh. Enggak ada angin bikin. Ustaz tahu dari mana? Dari kita. Loh kok di madrasah enggak ada? Kan bukan kita madrasah yang ngajarin dalam bentuk karangan ini. Kitab-kitab tebal sebanyak-banyaknya. Lihat sini. Putar. Wah ini begini. Ya Allah gimana enak nih. Gimana baik nih. Gimana dalam arti kebenaran. Gimana. Ya ambil yang ini. Ngatur bahasa untuk mudah dimengerti. Itulah aku. Cara melaksanakannya. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan sebanyak 2 rakaat. Saat maaf saat anak keberatan Ustaz mengatakan 2. Anak pengen 6 saat. Kalau ini mau 6 gak apa-apa. Tapi jangan berjamaah. Jangan di tempat orang habis sembahyang 2 rakaat Idul Fitri. Ya 4 di rumah gak apa-apa ini. Sebenarnya enggak ada nilai. Malaikat juga mungkin lihat kalau malaikat itu Allah telah wujudkan terbentuk manusia di serandung itu. Udah ditentuin agama 2 rakaat, terima kasih banyak. Sama juga perempuan, ya Allah telah tetapkan Maria bisa untuk dijadikan istri pertama, kedua, ketiga, kebun, keempat. Laki dibolehkan tuh 2, 3, 4. Emang yang bikin itu kan bapak lu lah. Emang yang bikin itu kan presiden. Emang yang bikin itu kan nabi. Hah? Kan Allah Ta'ala sebagai pencipta anda. Kok anda jadi demikian sakit hati dan dendam? Ingat, tidak setiap laki-laki itu sama ya. Sakit hati dan dendam. Lalu kenapa anda pria demikian muda ya, tergiur dengan kebenaran dari suatu penjelasan dan ketetapan Allah Ta'ala? Anda manusia terlaknat. Mungkin tergiur dengan izin Allah Ta'ala tanpa melihat persyaratan yang wajib dimenuhi bagi orang yang bersih 2, 3, 4. Lihat oknum-oknum yang memanfaatkan hukum Allah Ta'ala yang sebetulnya adalah pelecehan sendiri kepada dirinya dan kepada agamanya. Dikira apa? Cara melaksanakannya. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan sebanyak 2 rakaat. Terserah mau bikin 6 atau mau bikin 8. Dengan mengucapkan takbir atau takbiratul ihram. Tahu takbiratul ihram bacaannya apa? Takbiratul ihram bacaannya apa? Allah Akbar. Allah Akbar. Saat numpang tanya. Udah umum orang takbiratul ihram main kan. Ani yang mau doa angkat tangan. Ani kan anak reformis. Ani enggak mau angkat tangan, Sat. Gimana sekarang, Sat? Ani lihat lu anak. Ero. Ani enggak mau angkat tangan bilang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terserah lu. Mengangkat kedua tangan itu
sunnah. Jangan ente kurangi nilai pada suatu perbuatan yang perbuatan tadi sebenarnya satu kali kerjaan. Bisa ada murid, bisa ada murid. Contoh, ente wudu sekali, dua kali, tiga kali, sunat tiga kali, wajibnya sekali. Padahal ini kerjaan tiga kali basuh, ente satu kerjaan kan basahin tangan. Ngapain kek? Aku sekali aja. Yang kiri. Udah. Lihat tuh. Bu, kerjaan satu. Kerjaan satu mengikuti kemuliaan dan ganjaran pahala. Satu kerjaan kagak mah. Oh, itulah satu diantara kurang sempurnanya akal manusia dalam beragama. Bisa dimulai ente? Tapi bini satu, rugi. Orang yang paling besar udah 3 kali. Gagal 2 kali. Baru sebulan bininya meninggal, kawin lagi. Tabelatul ihram. Kapan memecah tabelatul ihram tadi? Pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Sesudah tabelatul ihram. Ingat, takbir dalam sholat Idul Fitri itu dilakukan 2 rakaat. Takbirnya 7 kali. Ingat, sesudah takbiratul ihram. Paham gak? Paham gak? Jadi berapa itu? 8. Deh, takbiratul ihram wajib. Sholli sunnata Idul Fitri rakaataini. Bu, imam yang makmum ya? Yang imam nanya sama makmum. Uri, kok aku jadi imam nih? Kenanya. Lu paling depan namanya imam. Jangan nanya lagi, Uri, kok aku jadi imam? Kan udah disepanduk, mamang. Jadi, usholli sunnata Idul Fitri, rakaat ini adaan mak buat inti. Makmum adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sayyidina Allahu Akbar. Belum dihitung yang 7 belum? Baik, belum Pak yang 7. Udah tuh kan itu. Nah, kesananya takbirnya 7 kali. Ustaz numpang tanya, takbir 7 kali, aneh gak mau pakai rem, Sat. Takbir terus. Oh, Akbar. Dia atut, entar dulu. Inti makmum, adik imam. Tuh. Waduh, sayang sih besok lebaran. Udah saya besok giliran ulang tahun, aneh terusin nih. Tanggung. Belum nanggung, ya. Kenapa demikian? Sebab takbir ini hukumnya fardu atau apa ini? Atau rukun sholat wajib. Takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Yang tadi itu ditakbir sunnah. Ya, ngerti ya? Dan sesudah doa iftitah, yakni sesudah membaca doa iftitah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sholli sunnata Idul Fitri rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kamu itu ingat, sesudahnya entar 7 kali. Baca apa? Allahu Akbar kabi? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira. Sat, maaf Sat. Ane enggak kayak baca Allahu Akbar kabiro, Sat. Ane diem doang, Sat. Kenapa ente mesti dia? Dolah apa, Sat? Nih semua yang ngaji nih, sama anak perawat, semua yang ada. Bismillahirrahmanirrahim, 50% enggak bisa Allahu Akbar kabiro. 50% semua nih. 50% nih. Maaf, maaf. 50% enggak hafal. Nih, semua. Jujur ente sama Allah Ta'ala. 50% semua, termasuk yang lagi tidur nyender. Enggak bakal hafal ente. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatarash samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuh, setengahnya enggak apa. Tapi ira tahu baik ya. Kenapa usah bisa pastikan dari muka ente ketahuan dan adi
bulan puasa jadi kenek. Tidur, aneh sampai di mana, aneh sampai ke batal. Bangun lo, asal lo. Pulang, langsung pulang. Mak, gak jadi puasa, mak, Habib bilang batal. Langsung lo. Iya, saya tidur. Habib sambil saya kayak batal. Karena saya kerja capek, gak boleh puasa. Saya makan, mak. Lo kena jadi bagi Habib, ngebanyo. Bener-bener, mak, ngomongin, mak. Nah, kita ngebanyo, dibatalin. Ini dia yang bilang gak lebaran. Nih, berusaha, eh. Jadi, habis Allahu Akbar, itu kan wajib baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai wa ana minal muslimin. Lalu bertakbir dan sebelumnya membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Sebelum inti takbir, baca dulu a'udzubillah minasyaitonir rajim. Oh, paham gak? Wa ana minal muslimin. Jangan langsung bismillahirrahmanirrahim. Agak a'udzubillah minasyaitonir rajim. Deh, saya dimudahin deh. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti itu ya? Jadi habis wa ana minal muslimin diam. Deh, begitu doang. Jangan kenceng-kenceng, udah aja hati yang ngomong. Deh, begitu ya? Di bibir, ala kadarnya hati bicara begitu. Allahu syaitan rajim. Deh. Sedangkan selain takbir tersebut, hukumnya sunnat. Selain tadi yang pertama kan wajib. Yang tujuh itu namanya sunnat. Pada rokaat kedua sebanyak 5 kali. Selain takbir yang dilakukan ketika kita bangun dari rokaat pertama. Deh. Ada itu. Allahu Akbar. Tauhid Allahu Akbar. Kan begitu tuh. Ini kagak nih. Bisa dimulai deh. Tadi dari bangun dari rakaat pertama naik ke atas takbir Allahu Akbar, ini enggak dimasukkan, enggak dimasukin. Paham ya, Dek? Jadi kita mulai lagi. 1 2 3 4 5. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Yang tadi enggak dimasukin tuh kan itu rakaat pertama udah ini pada bengong-bengong banget. Nah, jajan. Jajan, nih jajan. Cetak nih jajan. Selain takbir yang dilakukan ketika kita bangun dari rakaat pertama, dari rakaat pertama mau kedua kan orang takbir Allahu Akbar, go itu bisa nontede, paham ya? Ini nggak dimasukin nomor satu, nih itu bisa nontede ya? Kesononya di 5 sama juga tadi 7 plus 1 nggak jadi 8, nih. Bacaan niat ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kita mengucapkan lafaz niat sebagai berikut. 1. Usolli sunnata Idul Fitri rakaataini. Kalau emang imam, bilang imaman. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kalau emang muman, usolli sunnata Idul Fitri rakaataini. Makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Selesai. Ya. Kalau Idul Adha, enggak usah. Sunat antara satu takbiratul ihram dengan takbir berikutnya. Kan takbir ada 7. Apa kita harus diam saja? Nah, apa kita mesti baca Fatihah bikin makmum jadi imam sama-sama surah? Oh, dua-dua ini enggak benar kalau itu. Imam baca surah itu baca surah. Imam baca Fatihah itu baca Fatihah. Kagak. Antara tiap-tiap takbiratul ihram dalam salat Idul Fitri di sini juga dan salat Idul Adha disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1 kali saja dengan suara perlahan sambil meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri antara keduanya sebagaimana sunat ya hayat dalam salat kita sehari-hari. Wow, mana salat sunat Idul Fitri rakaataini ma'muman la ta'ala Allahu akbar. Amin itu. Deh, begitu ya. Allah, kena simak imam. Imam Allahu Akbar. Kan begitu. Kita ikutin dia tuh. Allahu Akbar. Dari rokaat, dari takbir pertama, kedua, apa yang mesti bengong doang begini? Lu baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena ini orang biasa wirid enggak belajar ngaji. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Paham
apa dari satu takbir dengan takbir lainnya disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, habis, jangan diterusin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanal malik. Imam baca begitu, makmum baca begitu. Ini yang pasang petasan ya. Woi, lu kira mau lihat anjing? Baru sekarang pelaksanaan sunat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri disunatkan melaksanakan khutbah sesudah sholat Idul Fitri dengan dua khutbah. Artinya khutbah pertama dan kedua dipisahkan dengan duduk sebentar atau sejenak. Oh ya, menyentuh. Sunat ya. Khutbah pertama. Saudara-saudara kaum muslim, contohnya apa contohnya? Itu parah apa itu ngambil itu? Kartu sih kartu mana? Mesti pakai contoh, malu juga itu. Yeah.
apa yang baca? Ya Rasulullah. Gimana Jai? Terserah deh, anak binti deh. Sambil nangguk, anda mau liatin ada nangguk apa enggak? Nanti kayak persiapkan orang-orang yang kadang gak nangguk, muka cerengin gitu. Main nasi gak usah nangguk. Aku lagi. Duh, capek. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Duh, selamat ya. Ini dulu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Al-Fatayyati ratal alami. Ya Huhayla al-Jurki
Aid, salat Idul Fitri tepat jam 7 selesai jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa rasulullah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka hamidum majid. Assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
اجتناب وإن الباطل باطل وارزقنا اجتناب ولا تجعل علينا متشابها ولا تجعل علينا متشابها ولا تجعل علينا متشابها ونتبع الهوى ونتبع الهوى ونتبع الهوى اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا برحمتك أرجع لنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا برحمتك أرجع لنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ارجع عندنا من اعمالنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا تحب العفو فاعفو عنا تحب العفو فاعفو عنا يا كريم يا كريم يا كريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبشر الفاتحه jam 7 pagi. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.